bosen ya, Joy? Nah, kayaknya ini butuh mainan, Bun Pan. Kalau gitu, kita cari mainan buat kamu ya, ke ahlinya. Oke? Oke? Oke, yuk Bun Pan. Ini dia Bun Pan dan Nan. Ahlinya perlengkapan dan mainan burung. Pandoro di peluang. Gimana gak ahli? Gak kurang 50 tahun, panda satu ini mendedikasikan waktunya untuk mempelajari dan membuat kebutuhan gemes-gemes ini. Jadi, jangan ditanya mainan burungnya, lengkap. Mulai tangkringan, gigitan kayu, ayunan, jembatan, sampai ring basket ada. Yes, ini semua mainan burung. Dan ini semua udah berstandar internasional. Karena pesanan juga datang dari mancanegara. Mantep ya. Tuh, Joynya Laras yang emang sengaja diajak main ke sini aja, langsung seneng mainnya. Ini nyaman banget nih Pak memang ya. Ya. Karena aman mungkin ya. Ya, karena dibuat aman tadi seperti tadi konsep yang burung kecil. Ukurannya juga yang penting disesuaikan. Nah, dia tipikal dia bermain memanjat, membunyikan sesuatu, menggigit, mengunyah. Dia juga kadang-kadang untuk sebagai hiburan di saat-saat dia senggang. Pak, penasaran nih, ini kan banyak banget ya mainannya. Terus ini ada fungsinya masing-masing nggak sih? Ya, mainan ini untuk melatih motorik. Okay. Juga dia kalau suka ditinggal bermain, dia memang suka menggigit, suka memanjat di habitatnya. Jadi mainan ini sangat amat dibutuhkan, mencegah dia juga nyabut bulu dan lain-lainnya. Buat hiburan khususnya. Buat hiburan dia. Ya. Dan mainan-mainan ini gak hanya melatih motorik dan rahang si cici-cuit aja loh. Mainan juga melatih daya ingat serta bikin mereka happy. Ya ampun, ternyata mainan burung banyak banget jenisnya ya. Jadi makin asik juga kan main sama mereka. Tinggal disesuaikan sama jenis burungnya, juga ukurannya. Termasuk ukuran ruang dan kandang. Oh ya, Bunda Manda. Ini session ini saya menerangkan sarana lainnya pada burung yang memang dipelihara dalam sangkar dengan lokasi yang terbatas dan ini bisa simpel. Jadi dia cukup dengan 3 mainan. Kemudian jangan lupa Bunda, tiap siang atau tiap malam, tiap sore dia dikeluarkan di luar di atas kandang ini biar dia bermain. Sehingga burung ini mempunyai aktivitas yang beragam supaya dia juga sehat. Intinya pedikur, main gigitan, tangkringan, umbaran, ini play gym namanya yang di atas ini, playing top. Semua mainan ini Pandaru dipelung buat sendiri. Awalnya Ding sendiri. Sekarang karena pesanan banyak, Pandaru juga punya tim. Plus keluarganya ikut bikin juga. Seru ya? Coba bikin sendiri, bisa. Yang pasti, pastikan pilih bahan yang aman. Mulai bahan utama sampai pewarna dan perniknya. Proses pembuatannya juga hati-hati. Jangan sampai mainan justru membahayakan atau beresiko buat si burung kesayangan. Mainan-mainan burung buatan Panda Rudy sendiri harganya beragam, mulai 30 ribuan. Tuh aduh Bun Pan, aku bingung pilih yang mana karena banyak banget, ada 250 jenis ya, Pak ya. Sesuai ukurannya. Aduh ya udah kalau gitu aku masih mau pilih-pilih dulu Bun Pan, tapi Bun Pan jangan kemana-mana ya karena abis ini akan ada rekomendasi makanan yang pastinya Indonesia. Bye-bye.